Assalamualaikum. Jadi petang ni saya nak ajak sama-sama sahabat-sahabat bermuhasabah. Sehingga jam ini, apakah kebaikan yang telah kita sebarkan? Apakah kebaikan yang kita telah lakukan atau kita berikan kepada insan yang berada di sekeliling kita? Atau apakah kebaikan, apakah upgrade yang telah kita buat pada diri kita yang lebih baik daripada semalam untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik pada hari ini? Semalam kita lupa solat duha, hari ini kita telah solat duha. Semalam kita solat lewat, tapi hari ini kita telah berjaya solat di awal waktu. Ucapkan tahniah kepada diri kita kerana kita telah berjaya melawan godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang menghasut kita supaya sentiasa lalai, sentiasa leka. Ya, supaya hati-hati kita ini sentiasa menjadi hati yang dekat pada Allah. Bila hati kita dekat dengan Allah, jadi mudahlah urusan kita dengan Allah. Segalanya akan dipermudahkan. Jangan tunggu baik untuk saya.